Guys, sekarang saya tengah unboxing Venom Diablos. Tepi, belakang, tepi. Oke, baru itu saya akan unboxnya. Test launch. Jom kita unbox. Cameraman, ambilkan ini. Belaja tiga dua tiga oke box dan tiga dua go shoot. Ini dia Venom Diablos. Kita akan membuka dia punya ripcord yang dulu. Agak panjang ripcord. Sekarang jumlah package. Dan dia punya launcher LR. Ini kotaknya simpan. Oke, sekarang kita akan bermula buka dari layer. Venom Diablos ni macam berhantu. Ini Venom Diablos, dia ada dua layer base dan satu lagi erase. Dia punya layer base ni ada dua. Satu Venom. Inilah Venom. Venom ada sedikit warna merah dan emas. Dan satu, dan dia akan berpusing right spin. Lepas tu ini layer base erase. Dia akan berpusing left spin. Dan sedikit berwarna merah. Dan dia berwarna putih. Dan ni warna hitam. Okay. Baru tu, ini Diablos. Gachi chip. Dia
Dia bersambung dengan layer weight. Dan ini atasnya semua besi, di bawahnya saja plastik. Okay. Itulah dia punya layer. Sekarang saya akan buka dia punya disk. Okay. Dia punya disk ni pelik sikit sebab dia punya frame ni melekat kat sini. Tak boleh buka. Dah kena screw. Baru tu nampak macam bunga. Baru tu dia punya ni Disney bernama Vanner. Disney lebih lain sikit. Sekarang kita akan buka dia punya driver. Oops. Lanting pula. Error. Dia punya driver ni memang best. Ha. Memang best. Dia punya ni boleh double burst. Sama macam Revive Phoenix. Revive Phoenix kan dia punya armor boleh tercabut. Ini dia punya driver. Dia kalau kita kasih pusing, dia akan tertekan dan dia akan jadi ini sebagai Beyblade kecil. Dan Beyblade benda ni lebih bagus untuk berlawan. Dan dia punya driver ni akan tertinggal. Yang ini akan membantu. Dan itu saja. Itu saja. Sekarang kita akan ukurkannya. Sekarang ini Venom 10 gram dan Erase 10 gram juga sama dan Kunci Chip 13 gram dan Disk 26 gram dan driver 15 gram. Lupa nak kasih tahu nama driver ni adalah Bullet. Dan kita ukurkannya semua. Adalah 65 gram. Kita akan sambungan ya. Kena 65 gram juga. Lagi Erase 65 gram. Jadi pasang dengan Erase.
Una ampulla de lima crema. Sama saja. Dan. Dan saya akan membuka manual pula. Dah siap ukur ke manual pula. Tiga je, ada tiga je. Manual. Okay, ini manual. Dan dia punya kombos. Ini apa? Oh, ni payah. Ni kita akan buka. Sepuluh hari bulan depan akan datang Heaven Pegasus. Dan kombos ni mesti ada tiga ni. Venom Diablos. Entahlah. Dunia saya belum ada lagi. Oh. Sekarang kita akan pasang stiker dulu. Kejap ya. Akan pasang stiker dulu. Tak apalah. Sekejap lagi saya akan pasang. Okay, sekarang saya akan test Venom dulu. Layer Venom. Dan saya akan takkan guna ni. Saya akan guna launcher. Ataupun saya guna ni. Okay. Saya akan test launch dulu. Test launch Venom dulu. Adalah left speed, right speed. 3, 2, 1, go. Finish balance. Sekarang saya akan test kasih double burst. Sebenarnya Beyblade ni memang terbaik. Kalau dia akan dia lempak panjang driver, dia akan terkena disc mula-mula, bukan layer. Baru tu bus pertama. Baru tu gochi chip ni akan bertahankan di tengah-tengah. Lepas saya akan test guna erase. Okay. Ini left spin. Rituan gosh. Nampak bagus. Test lagi sekali.
Baru jenah double bus. Mama. Oke. Oke, ini last launch. 3, 2, 1, go. Oke. Sekarang kita akan tes lawan. Mula-mula kita akan lawan Hell Salamander dengan Erase Venom. Three, two, one, go. Keluar gelanggang. Nampak sengit. Balance berlawan stamina. Cacuan bos. Udah tengok. Dia akan berbeda. Finish. Kalau dia dah kalah, kita akan tukar dia pergi Venom. Sekarang ni this push kan sen. Apa lagi kawan dari tu? Akan pergi erase. Okay. Erase Venom Diablos akan menentang. Akan menentang Hell Salamander yang berkombo. Oke. Okay. 3 2 1 go. Cuma lost balance. Kita akan tes dia lagi sekali. Lost balance. Tes lagi sekali ya. Lawan Zoin. Kita kalau Zoin menentang Erase Diablos. Diablos kita akan melawannya. Oke. Okay. Jom kita try. Ini last battle lah. 3, 2, 1, go. Dia dulu lost stamina. Venom Diablos menang. Jadi, jangan lupa subscribe dengan
tekan bell dengan subscribe kannya dengan video Hafizul Jamal. Jangan lupa tengok video yang lain lagi. Bye.